ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Shadaqallahu al-'azhim. Al-Asasiyatul Kiram, guru-guru yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin. Ikhwatul Iman, pemirsa Cahaya Hati Antv yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Amin. Fajar penuh dengan berkah Allah. Bersyukur kita kembali diberi kesempatan oleh Allah menikmati hidangan hidayah fajar. Kali ini kita bersama guru-guru. Dai Allah, dan khusus tema kita bersama Ustaz Ahmad Junaidi, iman kepada yang gaib sesuai syariat Islam. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Asatidzatul kiram, alhamdulillah, dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tegaskan bahwa kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada kami, kepadaku, kata Allah. Dan sebagai orang yang beriman, kita juga diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri mereka yang beriman atau mereka yang bertakwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib ini adalah penafsiran daripada ayat yang sebelumnya, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Allah sebutkan yang pertama adalah mereka yang percaya, yang beriman kepada yang gaib. Percaya kepada yang gaib adalah rukun iman dalam Islam, termasuk pilar-pilar Islam. Dan barang siapa yang imannya kepada yang gaib ini benar, tauhidnya benar, insya Allah seluruh ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika tauhidnya salah atau berbuat syirik kepada Allah, salah satunya karena salah paham terhadap masalah yang gaib ini, maka amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Masyarul muslimin rahimakumullah, al-ghaib sebagaimana di dalam Al-Qur'an dan dalam tafsir-tafsir disebutkan bahwa yang disebut al-ghaib adalah segala sesuatu yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis-hadisnya, yang mana sesuatu itu tidak bisa diindra oleh panca indera kita.
mata kita tidak bisa melihat, tangan kita tidak bisa merabanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Hanya kita percaya karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadisnya. Sebagaimana kita meyakini bahwa di awal surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya, segala sesuatu yang gaib ini, prinsip kita yang pertama adalah kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka, apabila di masyarakat kita atau di lingkungan kita ada kepercayaan-kepercayaan tentang yang gaib yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, harus kita luruskan. Kepercayaan tentang hantu misalnya, ini bagian dari yang gaib. Dan biasanya kegaiban itu hanya dipercaya atau dipahami seperti hantu dan yang menakutkan. Padahal menurut Al-Quran yang gaib itu banyak sekali. Terutama Allah Subhanahu wa taala adalah gaib bagi kita. Zatnya gaib bagi kita. Tetapi kita yakin karena Allah menurunkan wahyunya kepada rasul-rasulnya. Kemudian tentang malaikat, tentang surga, neraka, bahkan ruh yang ada di jasad kita juga gaib bagi kita. Di antara yang gaib ini juga ada makhluk yang gaib yang disebut jin. Jin, asal bahasa dari jin adalah maksudnya yang tertutup, yang tidak terlihat. Anak kecil yang masih dalam kandungan disebut janin karena dia tidak terlihat. Jannah artinya yang tertutup oleh pepohonan yang rindang. Jadi jin itu adalah yang tidak terlihat. Kemudian Allah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Ya, artinya dan Allah telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Karena panasnya api itu maka tidak terlihat ada asapnya. Karena api yang panas biasanya tidak mengeluarkan asap. Maka jelaslah bahwa mereka yang diciptakan dari benda yang sangat halus, maka dia juga disebut makhluk halus, tidak terlihat, tidak nampak. Dan jin ini terbagi lagi, ada yang namanya iblis, ada yang namanya syaitan. Syaitan alaikum rahimakumullah, yang disebut syaitan adalah artinya yang membangkang. Makhluk Allah dari bangsa jin atau manusia yang membangkang disebut syaitan. Jadi manusia pun bisa jadi golongan setan kalau dia membangkang, ya Bang? Betul. Jadi setan itu sifat, ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kata Allah, telah kami jadikan musuh bagi para nabi, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Berarti jin tidak mesti setan. Betul. Ya. Jadi tidak semua jin itu setan. Karena ada jin yang muslim, ada yang saleh, ada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun. Minal qasitun. Wa faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam mahatoba. Di dalam surat Al-Jin, ya, ayat 15. Jadi di antara kami ada yang muslim, ada yang berserah diri kepada Allah, dan ada juga yang membangkang, tuh, yang ingkar. Pemirsa Jaya Hati, jadi harus jelas. Jin ada yang muslim, ada yang kafir. Yang suka ganggu itu jin kafir, golongan setan. Manusia ada yang baik, ada yang jahat. Yang menolak kebenaran, yang menentang kebenaran, walaupun wujudnya manusia, termasuk golongan setan. Betul sekali. Barakallahu fiik. Amin ya Allah. Selanjutnya bahwa tadi saya sebutkan juga adanya iblis, ya. Iblis yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dari bangsa jin. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Yaitu tatkala Allah perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, para malaikat bersujud semuanya kecuali iblis. Siapa dia? Kana minal jin.
sujud seperti sholat atau sujud apa ini bang? Sujud untuk penghormatan. Jadi pemirsa, ini sujud penghormatan, bukan sujud seperti menyembah dalam sholat. Allah perintahkan untuk menghormati Adam. Jadi ada sebagian yang mungkin masih salah pengertian. Ada yang mengatakan dulunya iblis adalah malaikat misalnya. Tidak benar, karena tidak ada malaikat yang kafir, tidak ada malaikat yang membangkang. Yang benar adalah seperti yang ada dalam surat Al-Kahfi ini. Jadi iblis adalah bangsa jin yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia diberi oleh Allah umur yang panjang. Karena permintaannya juga di dalam surat Shad ayat 70 sampai 80 itu. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi iblis minta dispensasi panjang umur, Allah panjangkan sampai hari kiamat. Lalu iblis berikrar akan menyesatkan seluruh hamba-hamba Allah sehingga hanya sedikit yang bersyukur, didatangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua arah, dari semua arah, siang malam, pagi siang sore, ya semua waktu. Rajin bener ya bang, ya rajin untuk nyesatin orang. Ini buku bagus sekali, Hiqayatul Insan Minal Jinni Wa Syaitan, ya, menjaga manusia dari jin dan syaitan. Subhanallah. Terus bang, gimana sekarang kiat-kiatnya ini? Ini kan dia berjuang terus supaya kita ini sesat. Iya. Dan sabar lagi. Sabar. Iya. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah ditanya, apakah jin dan setan itu atau iblis itu pernah tidur? Seandainya mereka pernah tidur, maka kita bisa istirahat. Gitu. Artinya mereka tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat untuk menyesatkan manusia. Jadi untuk menyesatkan kita aja kagak tidur dia. Boleh jadi kita tidur tongkrongin kali bang ya. Tungguin gitu. Ya itu apalagi yang tidak tidur dengan apa itu berdoa sebelumnya. Orang yang tidur dalam keadaan ya tidak bersuci, ya itu kemungkinan besar akan diganggu oleh jin. Saya pernah membaca bahwa Yusuf Kordowi itu menyatakan seseorang yang memang menyatakan bahwa dia melihat jin itu haram. Nah selama ini kira-kira itu benar nggak memang orang itu mampu melihat jin atau sejenisnya itu? Ya, terima kasih Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 27, ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Yang artinya sesungguhnya iblis, jin dan turunannya itu bisa melihat kamu, hai Adam dan turunan kamu. Tetapi kamu tidak bisa melihat mereka. Prinsipnya bahwa normalnya kita itu tidak bisa melihat jin, apalagi hakikat jin itu sendiri. Sedangkan yang dilihat oleh orang atau yang dianggap itu jin, itu adalah jelmaan dari jin itu. Bisa berupa seperti manusia atau hewan atau pohon-pohonan, ya seperti yang diasumsikan hantu-hantu itu. Itu hanya jelmaan dari jin itu. Jadi bisa aja bang ya? Bisa, jelmaan. Ada orang udah meninggal, wah, kata bang ojek, kemarin naik sama aku tuh katanya. Ya. Ketakutan jadi berita di kampung. Ya, itu jadi bisa aja kalaupun itu benar, ya. Itu bisa jelmaan. Itu dari sisi jinnya. Kemudian dari sisi yang melihat, ya memang seperti dalam ayat tadi, kita tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan melihat mereka. Ada memang sebagian yang Allah berikan kemampuan itu, seperti para nabi dan rasul sebagai mukjizat. Dan itu pun hanya sementara, ya. Ketika memang Allah berikan pada saat itu, atau mungkin hambanya yang sholat sebagai karomah, tetapi itu juga hanya sementara pada saat itu, bukan menjadi profesi yang artinya tiap kali dia bisa melihat dan bukan untuk didemonstrasikan. Iya, apalagi mencari dunia dengan diberi kemampuan melihat jin. Nah itu jelas menyimpang.
dari akidah syariah. Dan itu kerjasama dengan jin yang biasa disebut sihir. Ya. Nah, sihir itu gimana bang? Ya, sihir artinya terjadi ada sesuatu hal yang luar biasa disebabkan kerjasama antara jin dan manusia, yang mana manusia ini mengabdi kepada jin atau pada setan, memberikan kepada mereka sesaji ataupun mungkin amalan-amalan yang disenangi oleh jin itu, kemudian jin itu membantu dia, termasuk diantara untuk bisa meneropong, ya, untuk menembus batas, menerawang, meramal dan sebagainya. Ya. Dan menangkap juga. Ini penting, pemirsa Cahaya Hati yang insyaallah kita semakin dirahmati oleh Allah. Amin. Kita bertambah ilmu kita di waktu fajar ini. Jadi jangan terkecoh ya dengan sebutan wali atau orang yang mengaku wali, walaupun dia bisa terbang, bisa kebal, tahan peluru, tahan bacok, bisa memindahkan penyakit ke hewan, bahkan dia mengetahui yang aneh-aneh. Kalau orang datang, dia tahu, oh kamu punya masalah, kamu ini bau jengkol, kamu ciuman, dan sebagainya. Dia tahu namanya, tahu nama orang tuanya dan sebagainya. Nah, boleh jadi ini ada jin pembisik buat dia, karin. Anahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fajaduhum rahaqa. Ada dari manusia laki-laki yang bekerja sama dengan jin jantan, jin laki-laki, yang sebenarnya menambah kesesatan. Jadi jangan terkecoh, jangan terpukau. Dia hebat ustaz, dia tahu loh keadaan saya. Kalau tidak sesuai dengan syariat Allah, dia bukan wali. Lihat, aneh-aneh, ujung-ujungnya duit. Boleh jadi dia berpegangan dengan anda yang bukan mahram, mengajak berduaan dan sebagainya, mintanya yang aneh-aneh. Dia tidak sholat, tidak zakat, anehnya. Kok nggak sholat dia? Oh, kata muridnya, dia sholat di Mekah. Jangan terkecoh, jangan terpukau. Dia bukan wali Allah. Dengarkan siapa wali Allah. Surah Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fadhlul 'azhim. Shadaqallahu al-'azhim. Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. Kenapa Allah menjelaskan walinya? Karena banyak banget orang yang mengklaim wali. Allah sendiri yang menjelaskan supaya tidak sesat, supaya iman kita benar pada yang gaib ini. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak takut apa yang akan terjadi, tidak bersedih apa yang sudah terjadi, karena kesungguhan iman dan keseriusan takwanya kepada Allah. Imannya benar pada yang gaib sesuai dengan syariat Allah, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ia sungguh-sungguh takwa, salat, zakat, saum, haji, ibadah, jelas kelihatan dia hidup dalam syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah gembirakan mereka di dunia, apalagi di akhirat. Dan itu pasti untuk mereka. Itulah kemenangan besar bagi mereka yang sungguh-sungguh taat. Terima kasih abangku Ustaz Ahmad Junaidi. Walaupun sekilas, mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Al-Ghaib, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan segala yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Semoga Allah selamatkan kita semua. Amin. Dari tipu daya syaitan, amin, jin dan manusia. Amin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.